Sampai segitunya si Maya terpesona sama cicak tembok macam gading itu, sampai aku pun tak pernah sedikit pun diliriknya. Iya, kayaknya gue jatuh cinta lagi nih, ya ampun. Iya sih, gue akuin dia emang pesona banget dan gading juga. Tingkat saingan lo. Lo pasti bisa. Iya, cuek aja deh. Gading terus. Apa sih hebatnya cicak tembok itu? Cuma merayap di tembok, udah bikin Maya kesam-sam. Lagi mau buka topeng. Salahnya aku. Gatal. Oh, jadi selama ini lo pikir lo mau pakai topeng. Pantesan aja muka lo semerawutan. Wens, lu banyak banget ya, Ding, ya. Kalau semua siswi di sini pada ngejar lo, gak ada sisa dong buat gue. Gue aman pacarannya. Tenang, Adit. Masih banyak sisa. Lo tinggal milihnya cewek-cewek yang pengen lo jadiin pacar. Mau tahu kenapa? Apa? Karena gue udah punya pacar. Hah? Lo punya pacar, Ding? Lo gak jalan cerita lo sama gue? Biar gue tebak, ya. Pasti pacar lu Maya kan? Alah, soalnya kan dia kan paling cantik di sekolah kita, Ben. Iya kan, ngaku lo? Salah. Maya emang cantik. Tapi bukan tipe cewek yang kuat. Kalau bukan Maya, siapa dong? Penasaran lo? Siapa? Mau tahu lo? Iyalah. Pacar lo, tebing. Apa lo? Gimana, Mai? Udah? Udah apanya? Belum lah. Masuk gue mau nembak gading depan Aditya. Mau ditaruh mana muka gue? Ya ampun, sampai kapan lo bakal nungguin tuh dua orang? Mereka berdua itu kayak rambut sama kutu. Gak bisa dipisahin. Iya juga sih. Tapi kan... lo kan bendara OSIS, Mai. Masa sih lo gak bisa cari alasan untuk berduaan gitu deh sama ketua OSIS? Ya, lu tinggal ngomong aja sama Adit. Si Adit juga pasti ngerti kok. Oh, enggak. Tergading malah curiga lagi sama gue. Terus gak mau ketemu sama gue. Gading kan paling tahu jalan pikiran gue. Ya juga sih. Si Gading kan cerdas banget ya. Gak kayak lu. Enak aja, Rosin. Gue tahu. Gimana kalau kita manfaatin si Ucok? Ucok? Gimana caranya? Ada deh. Pokoknya lo tenang aja. Sin, hari. Ya. Apanya? Ucok. Hari ini Ucok ganteng banget deh. Iya nih, rambutnya krimis. Lo wangi banget. Iyanya. Tapi lagi bokeh aku hari ini. Bokeh? Apa hubungannya? Abisnya baru hari ini kalian muji aku. Pasti minta ditraktir kan? Emang kita siapaan? Bener, Cok.
kita nggak minta dibayar pakai duit kok. Malah ada imbalannya loh. Apa pula itu? Imbalannya, lu bisa makan bareng-bareng sama kita deh. Tapi sama aja kalau aku yang bayar. Bukan cuman itu, Cok. Lagian ada Maya loh. Ada Maya. Apa yang mesti kulakukan? Gini, Cok. Gue ada titipan surat nih buat Gading. Lu kan teman sekelasnya. Jadi kayaknya lu tuh orang yang paling tepat deh buat kerjaan tugas ini. Gimana? Enggak mau aku. Pasti surat cintanya Maya kan? Bukan surat cintanya Maya, tapi surat cintanya Sinta. Iya, Cok. Gini, gue udah cinta banget nih sama Gading. Tapi gue bingung nih, gimana ya cara nembaknya? Berarti yang selama ini cinta sama Gading itu bukan Maya, tapi si Sinta rupanya. Gimana, Cok? Bisa? Oke. Gue deg-degan banget nih soal besok. Menurut lo, kira-kira si Ucok itu bisa dipercaya gak sih? Ntar gue takutnya kalau satu sekolah bakalan tahu semua lagi. Loh, emangnya kenapa kalau orang lain sampai tahu? Salah gitu? Gue malu lah, Rin. Masa cewek nembak duluan sih? Aduh, Mai. Sekarang tuh udah gak zaman kali nungguin ditembak. Siapa cepet, dia dapet. Emangnya lo mau apa? Ntar si Gading keburu disamper cewek lain. Ya enggak lah. Ya udah, makanya tebelin tuh muka. Biar hilang deh malunya. Op, tahan dulu. Apaan sih lo? Lo mau nebeng? Sorry, gak bisa, gue buru-buru. Macam mana pula kau ini? Yang kau pikirnya aku mau nebeng sama cita tembok macam kau itu? Aku kesini mau ngasih surat, kawan. Surat? Kenapa? Hah? Penasaran kau? Ini samamu, ini. Lo ngalangin gua jalan cuma gara-gara surat. Tadi abang sibuk di kelas dan ku tengok kau sok sibuk. Ya udahlah ya, pulang dulu aku. Selamat berkencan. Mobil gini dia belum datang-datang juga. Jangan-jangan si Ucok gagal lagi ngasih surat dari gue. Udah, lo tenang aja. Lagian kemarin gue lihat kok waktu si Ucok ngasihin surat itu ke si Gading. Atau jangan-jangan dia nggak mau datang karena di surat itu nggak ada nama pengirimnya. Mungkin juga kali, Mai. Aturan lo tulis nama lo di suratnya. Jadi kan Gading tahu siapa pengirimnya. Lagi pula cowok mana sih yang nggak mau ketemu CS Kremlok? Belum tentu lagi, Mai. Yang lo lagi hadapin sekarang tuh bukannya si Ucok, yang sekalinya lo lirik dia langsung ngikutin lo, tapi si Gading. Ya jangankan dilirik, lo pelototin sampai mata lo berdarah-darah juga kayaknya dia cuek-cuek aja tuh. Ya ampun, gue nyampe air suci dulu ya, dah. Wow, mana sih? Udah, lo tenang aja. Ntar kita cari celah lain deh. Gue juga belum nyalin PR nih. Mau ninggalin gue sih. Cewek itu siapa sih? Gak tahu. Gue juga baru lihat. Anak kelas 1 kali ya.
Emang kenapa sih? Gak apa-apa, gue baru ngeliat dia aja. Apa cewek ini yang minta ketemuan sama gue? Udah, belnya, cepetan ya, nanti belnya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Mulai hari ini, kelas kalian kedatangan teman baru. Hari gini, murid baru. Tenang. Ayo, Dina, perkenalkan namamu. Perkenalkan, nama saya Dina. Saya pindahan dari SMU 1 Yogyakarta. Oh, dari daerah. Kenapa sekolahnya? Apa rubuh karena gempa? Sudah, kalian gak usah pada ribut. Ucok, pindahkan tas di samping kamu. Dina akan menduduki tempat duduk di samping kamu. Akhirnya punya teman sebangku aku. Kita lihat aja sampai kapan dia bertaruh sama lo, Cok. Bilang aja kau iri, bilang aja kau pengen duduk di samping aku. Banyak kali bacotmu itu. Ih, duduk di samping lo, amit-amit deh. Sudah, buka buku kalian. Kita mulai pelajaran yang baru. Dina, silahkan duduk. Terima kasih, Bu. Hai, perkenalkan. Nama aku Ucok. Udah tahu kok. Udah tahu kau? Ramahnya kau? Tadi kan ibu guru yang ngomong. Cantik kali, Bang. Wei, Dinding, tunggu sebentar. Yah, lo lagi, Cok. Aku bawa pesan lagi buat kau. Sorry, kali ini gak bisa. Gua sibuk, gua ada urusan di ruang OSIS. Pas, tunggu dulu. Pas kali tuh, Ding. Cewek itu pun mau ketemu sama kau di ruang OSIS. Baik kali kok, kawan. Bikin pekerjaanku makin ringan aja. Tapi lapar aku, Gading. Mau kantin dulu aku ya. Jangan sampai gak datang kau. Ah. Dipesan sama Ucok pengen ketemuan sama gua di ruang OSIS. Lo juga kan yang minta ketemuan sama gua di kantin tadi pagi. Hah? Aku suruh orang buat ketemu sama kamu. Aneh. Apaan sih? Jalan si Ucok. Ngerjain gue. Gue capek, Gading gak datang juga. Jahat banget sih. Sabar ya, Mai. Itu ada Ucok. Ucok, sini lo. Sepertinya jadi kita makan-makan hari ini. Makan bareng pare lo peang. Udah tahu usaha lo tuh gagal total. Emangnya lo ngomong apaan sih sama Gading? Disampein gak sih pesan dari gue? Belum ketemu kok tadi. Tadi, maksud lo waktu jam istirahat pertama? Iya, betul kau. Dan kebetulan kali, si cicak tembok itu pas mau kesana tadi. Bego banget sih lo. Aturan kan ketemuannya istirahat kedua, bukan pertama. Istirahat kedua? Jadi, salahnya aku? Ya iyalah salah. Mai, lihat deh, tuh. Itu cewek baru di kelasnya Gading. Oh, itu tuh orangnya. Ya, lega deh gue sekarang. Gak ada papanya kok dibanding gue. Iya, kalau masalah wajah sih, kayaknya dia emang kalah cantik sama lo, Mai. Tapi kalau masalah kecilan otak nih, kayaknya dia di atas lo deh. Karena setahu gue, dia itu dulunya di sekolahnya teladan banget.
Ya tapi kalau cuma pinter doang, terus mukanya nggak cantik percuma juga kan? Ya siapa tahu aja kalau tipe cewek idamannya si Gading itu emang tipe-tipe teladan sama jenius kayak gitu. Ya kalau emang bener-bener nih, kayaknya nggak jaminan deh muka cantik kayak lo tuh bisa jadi ceweknya Gading. Masa sih? Swear. Aku nakutin gua aja deh, Sin. Lo tuh telat 10 detik, men, dari waktu kemarin. Cuaca panas banget. Tenaga gua nggak ada. Tapi tenang aja. Lo tuh masih memegang rekor tercepat kok. Dan gue yakin, lo tuh pasti menang di kejuaraan panjat tebing nanti, oke? Okay? Itu pasti. Thanks ya. Yoi. Gimana menurut lo anak baru itu? Dina maksud lo? Iya, siapa lagi? Biasa aja. Nothing special. Bukan itu maksud gue. Tapi gimana ya kalau gue suka sama dia? Lu suka sama Dina? Cewek tomboy itu? Justru karena dia itu tomboy, Ding. Oh gitu. Jadi tipe cewek lo cewek tomboy, hah? Hei Dina. Hei Cok. Sepertinya kau lagi mengagumi para cicak tembok itu ya? Aku bukan mengagumi cicaknya, tapi temboknya. Apapun itu, masa tembok kau kagumi? Wei Din, tunggu dulu, eh. Gading. Ya, Ma. Kamu dari mana aja sih? Kok sore baru pulang sekolah? Ya, sama latihan panjat dulu. Gak bosan-bosannya sama hobi manjat? Ma, bentar lagi kejuaraan. Jadi Gading harus bisa menang. Itu di lemari itu udah penuh piala-piala kamu. Kalau kamu menang, mau taruh di mana lagi? Eh, Dik, kamu tenang aja. Kamar papa masih kosong. Jadi kalau kamu dapat piala lagi, kamu simpan di kamar papa. Gimana? Yes! Mama nggak ngedukung. Papa ini gimana sih? Lagi sibuk apa sih, Ma? Ini yayasan panti asuhan Mama. Ada acara lagi, Ma? Bukan acara, tapi Mama lagi ngurus kepindahan sekolah anak-anak panti. Siapa yang mau dipindahin? Nih, ada anak baru di panti asuhan Mama. Oh, ada anak baru di panti, Ma? Iya, makanya kamu itu perhatian dikit dong sama anak panti asuhan Mama. Sekali-sekali kamu main ke sana, jadi kamu kenal sama anak-anak panti. Kan mereka juga ingin kenal sama anak Mama. Mana sih kamu? Udah. Tadi mau mandi. Tadi mau mandi ya, Pak? Iya, yeah, iya. Yeah. Lo tuh kutu buku juga ya? Enggak juga. Ini cuman ngejar ketinggalan aja kok. Oh. Oh iya. Kamu yang namanya Adit kan? Iya benar. Emangnya kenapa? Enggak apa-apa. Oh. Oh iya. Gue dengar-dengar lo tuh juara kelas di sekolah yang dulu ya. Kenapa harus pindah sih? Bukannya lebih enak sekolah di daerah? Pertanyaan gue terlalu pribadi ya? Aduh, sorry ya. Gue gak maksud nyinggung lo sama sekali kok. Beneran? Gak apa-apa kok. Nah, gitu dong. Hey, Gading! Ini dong, ada cerita nih buat lo. Halo.
tau nggak? Gue berhasil deketin Dina. Anak baru itu? Yap, dan lo tau nggak? Ternyata dia tuh orangnya asik loh. Gue pikir gue tuh bakal susah banget ngobrol sama dia. Ternyata enggak sama sekali. Gue jadi tambah yakin kalau dia tuh benar-benar jadi calon pacar gue. Ya, syukur deh kalau gitu. Tapi gue kasih tahu ya, hati-hati sama yang namanya cinta. Selain bisa bikin lu kelengar, juga bisa bikin lu sakit hati. Alah. Gua siap. Pokoknya Dina itu emang gua banget. Oh iya, dia juga misterius banget. Pas gua tanya sedikit tentang masa lalunya, dia langsung bungkam dan kelihatan sedih. Tapi gua jadi mirip penasaran nih sama Dina. Oh iya, satu lagi yang bikin gue mantep, bener pengen jadiin dia calon kekasih gue. Dia tuh satu-satunya cewek di sekolah ini yang gak tertarik sama lo. Dia tuh ngejar-ngejar lo kan? Dan gue yakin banget nih, dia tuh bener-bener gak peduli sama sekali sama lo. Thank you, Dingy. Akhirnya lo nyisain satu cewek juga buat gue. Ibu mau umumkan hasil ulangan kemarin. Ucok, iya, Bu. Nilai kamu masih yang terendah. Gila, Ucok. Rekor banget. 10 kali ulangan, nilai lo terendah terus. Tenang dulu. Itu artinya aku masih lebih terkenal daripada kau. Karena nama aku lebih sering disebut ibu guru daripada kau. Sudah. Dan yang tertinggi, Gading. Kamu harus belajar mempertahankan prestasi kamu. Dina, nilai kamu yang terbagus. Sorry, nggak sengaja. Makanya lain kali kalau cari jalur yang aman, ya. Gila gitu deh main air comberan. Terus gue kena deh. Sialan juga ya tuh orang gila. Udah, gak apa-apa. Sabar ya. Namanya juga orang gila. Ya pasti seneng lah main air comberan. Ya kan? Yuk, tas bareng yuk. Yuk. Udah cok, jangan sedih. Smile. Apa aku ini? Halo. Din, kenapa lagi sih temen lu ini? Gak tau nih. Alah, Cok, kenapa pula kau? Tumben istirahat kau tak pergi ke kantin. Ke kantin lah bareng aku lah, ayolah. Lagi patah hati aku. Patah hati gara-gara cinta ya? Ya, begitulah kayaknya. Kenapa? Cewek lo punya cowok lagi? Kayaknya cintaku bertepuk sebelah tangan. Terus lo nyerah gitu aja? Aku mesti gimana lagi? Sainganku aja orang terganteng di sekolah kita ini. Iya, ketawa. Gini deh, lo cari kelemahan cowok yang disukain sama cewek lo. Nah, itu tuh buat kelebihan di diri lo. Tinggal lo tunjukin deh kelebihan-kelebihan itu. Ya, mungkin lah cewek lo bisa jatuh cinta lagi sama lo. Betul juga kau, tos dulu ah. Betul kan? Benar. Tapi, nggak ada ku tengok kekurangannya. Hampir sempurna dia ku tengok, ganteng di dia, kaya di dia, dan ada dia yang gak punya. Apa? Apaan? Muka pas-pasan kayak aku ini lah. Ya, jangan ketawa kau.
Ah, yaudah kalau gitu, lu coba cari jati diri tuh cowok ganteng. Lu pelajari dari hobinya, dari sifatnya, dari kebiasaannya juga. Atau mungkin kalau perlu tuh, lu tuh harus makeover dari atas sampai bawah biar lu tuh kelihatan ganteng kayak cowok itu. Dan enggak pas-pasan. Bener kali gua. Wah, iya tes. Mantap. Gitu dong. Parah kali kok kayak gini jadinya. Enggak mau. Anak suka Maya sama cowok kayak gitu. Gini? Kusunatin lah. Habis bapak bawa bajaj yang gak benar. Berantakan rambutku bapak bikin. Kalau gak mau berantakan ya naik sedan. Kalau gitu bapak perbaikin dulu bajaj ini. Biar sama kayak sedan. Nanti ku tambahin. Ah. Dasar sableng. Bajaj kok suruh ganti sedan. Dina. Apa maksud kata-kata orang gila kemarin? Gue ngomong sama lo, kenapa nyuekin gue? Sekarang juga sebelum semuanya terlambat. Dan lo mesti nembak Gading sekarang juga. Pasti. Maya, abang datang sayang. Membawa cinta yang kau pesan. Dan abang telah berubah menjadi pangeran. Untuk Maya seorang. Lo lagi. Udah tahu Maya lagi sedih begini, lo malah bikin dia tambah parah. Aturan lo bikin dia malah baikan, Ki. Kenapa kau sayang? Nggak ada hujan, nggak ada petir, kayak orang kesambet mukamu. Gimana dong? Stop, sebentar, Le. Sebentar. Apa lagi, Cok? Buset, berubah banget. Kesantet lu ya? Apanya kau? Jangan niri lah, kawan. Melihat temanmu yang jelek ini berubah jadi ganteng. Iya, Mister Gante. Ada apa? Seperti biasa lah, kawan. Membawa pesan dari pencinta rahasiamu itu. Dan katanya, dia pengen ketemu sama kau di taman dekat sekolah. Sekarang gini aja, lu terus terang. Sebenarnya jadi siapa sih? Makanya, jangan sampai nggak datang kau ya. Tunggu besok di dekat taman sekolah. Oke? Out.
Apa sih maunya Dina? Kalau emang dia pengen ketemuan sama gue, kenapa dia pergi gitu aja? Kayaknya itu cewek emang sengaja ngerjain gue. Harus gue kasih pelajaran biar dia tahu siapa gue. Sama lo kenapa nyuekin gue? Lihat gue, lihat gue. Oh, itu tadi ngomong sama aku. Kalau mau ngomong sama orang sebutin namanya dong, biar nggak salah. Oh itu masalahnya, Dina. Kamu itu kenapa sih? Selalu aja gangguin aku. Gua gangguin lo? Nggak salah. Gue yang harus tanya sama lo, kenapa lo terus gangguin gue? Itu ada masalah apa sama gue? Heran. Tuh aneh. Hah, cewek ganjen. Kok ngapain sih berdiri di tengah jalan? Kok ditabrak, hah? Gading, kamu ngapain di sini? Din, rokok kenapa lagi sih? Ini... Orang gila yang kemarin ya. Kayaknya lain kali, lo tuh harus cari jalan lain deh. Biar aman. Karena orang gila tuh emang harus kita hindarin. Gak boleh kita layanin. Udah-udah, gak apa-apa kan? Iya, gak apa-apa kok, Din. Hei, pindah kelas. Yuk. Jangan sedih dong. Iya. Gitu, senyum. Hatiku hanya untuk kau. Petengah ini. Aduh. Susah kali. Padahal aku di latihan kemarin sore. Maya, kau tengok aku juga bisa kayak cicak tembok itu. Dia akan kubuat kau jatuh cinta sama aku. Kau tengok ini. Seneng nih men, malam minggu ntar gue bakal jalan sama Dina. Lu mau jalan sama Dina? Cewek tombol itu. Tadi sih gue ajak dia, terus dia mau. Ya rencananya masih ya, gue bakal nembak dia nanti. Lu doain gue, semoga sukses, oke? Okay? Ya gue doain. Apa sih maunya tuh cewek? Atau jangan-jangan emang bukan Dina cewek yang pengen ketemuan sama gue? Soalnya Dina kelihatan cuek aja sama gue. Tapi kalau bukan dia, siapa dong?
Atau jangan-jangan Dina emang sengaja mau ngerjain gua dengan cara deketin Aditya. Tapi kalau iya, maksudnya dia apa? Ngapain dia di panti asuhan mama? Sepertinya nggak ada larangan buat peserta perempuan. Hah? Udahlah, Din. Kau kepengen kan ikut lomba panjat tebing itu? Cok, Cok. So tau banget sih. Yang ku tengoknya kakimu bergetar terus dari tadi. Udahlah, ikut sana. Kenapa nggak kamu aja yang ikut, Cok? Aku pingin ikut lomba, Din. Biar Maya bisa cinta sama aku. Tapi aku gak bisa apa-apa. Ah, udahlah. Kau aja yang ikut lomba. Apa perlu kau kuantar ke panitia? Gak mungkin lah, Cok. Masa aku ikut lomba pakai rok sih? Jadi itunya masalahnya. Kau bisa pakai trainingku ini. Emangnya kamu bawa baju ganti? Ya gak ada. Tapi kita bisa tukaran sebentar. Tukeran? Kamu pakai rok ini? Nggak mungkin lah. Ya nggak apa-apa lah, Rindin. Baru sementara aja kan? Emangnya kamu nggak malu? Ya pasti malu lah. Tapi aku bisa sembunyi di toilet sebentar. Tapi janji kau, kalau kau udah selesai lomba, langsung temui aku di toilet. Tapi Cok, udahlah, Din, jangan kau sia-siakan kesempatan itu. Tapi ingat kau ya, kalau kau menang, bagianku. Udahlah, yuk, cepat. Kita harus tunjukin nih. Kita nggak terkalahkan. Yoi! Ya. Kejar waktunya, Deng! Mas, saya mau daftar. Kenapa baru daftar sih? Untung nggak telat. Eh, yang manjat tebing itu peserta terakhir. Ya udah deh, setelah ini giliran kamu. Bagus, bener nih suangnya lagi. Gue deg-degan banget nih. Hai, Jin gimana? Tiganya udah manjat tuh, kita kesana yuk. Kesana sekarang nih. Biarlah. Iya. Deg-degan nih gue. Eh, buka. Nih. Gue udah rapi belum? Masih ingat kan kata-katanya? Kata-katanya? Oh iya, ya gue latihan dulu ya. Gading, selamat ya udah jadi juara. Nih, bunganya gue persembahin khusus banget buat sang juara. Top. Gitu. Oke. Pokoknya nih, ntar poster ini bakal gue buka kalau misalnya si Gading udah nerima bunga dari lo. Gimana? Ya, tapi kok gue deg-degan banget nih. Udah. Yuk. Yuk. Aduh, kok tiba-tiba gue jadi senewan ya? Lo kenapa sih? Gue kebelet pipis. Gue kencing dulu ya. Astaga! Ya Allah, Rin! Cepetan! Terus kita gimana dong? Yaudah, tinggal aja yuk. Ayo deh, semangatin terus! Maju! Wow! Deh, lo kenapa, Deng? Tahan deh, tahan! Kaki gue kram. Gua mulai talinya, Denge! Jangan! Gua salah pasang sampel tali! Deng! Deng, turun airnya, Deng!
Kenapa ada orang yang mau masuk? Woi, jawab dong! Ada orang di dalam! Gue mau kencing nih! Macam suara Karin. Woi, Karinnya kau! Ding, hati-hati, Ding! Kaki lo lemesin, Ding! Lemesin! Gading, hati-hati! Karena saya tolong bang ya. Cok, cepetan keluar, gue mau kencing nih. Aduh, kebelet banget, sumpah. Bentar lagi keluar. Rin, sakit perut aku. Aku pun lagi diare. Kalau kau buang air kecil di sini, bisa ketularan kau nanti. Aduh, jangan banyak bacot nih. Bentar lagi keluar di mana nih, aduh. Udah, di sebelah aja kau, wey. Tapi di sebelah dalam perbaikan, gimana sih lo? Itu cuma nakal-nakalan mereka aja, Karin. Supaya toiletnya bersih, jarang dipakai. Udah, percaya kok sama aku. Gak ada aja lain nih. Tapi... Weh, Karin. Udah beres gak kau? Aduh, gimana nih? Gak ada air, gak ada tisu. Aduh, Jok. Gimana, Jok? Gak ada air, gak ada tisu juga. Aduh, gimana dong? Macam mana pula toilet juga gak ada tisu, gak ada air. Aduh, gimana kan udah gue bilang kalau toiletnya rusak. Itulah kau, udah tahu toilet rusak, masih kau masukin. Ucap! Kami semua telah sepakat, dan semua peserta lomba juga telah sepakat. Bahwa kamulah yang berhak mendapat juara umum tahun ini. Tapi kan saya belum naik, Mas. Ini semua udah menjadi keputusan dewan juri. Pemenangnya adalah orang yang mampu membuat ajang perlombaan ini sebagai ajang pertempuran yang sesungguhnya. Di dalamnya pasti ada pahlawannya. Dan kamu pantas mendapatkannya. Selamat ya. Selamat ya, nih bunganya gue persembahin khusus banget buat sang juara. Hah? Juara? Gue gak juara, Dina yang juara. Oh ya? Tapi ini bunganya buat lo. Udah deh, terima aja. Itu bunga paling dari cewek cantik buat kau. Dah. Makasih ya, Ding. Gue seneng deh. Gue udah nunggu banget loh momen ini. Dari waktu di kantin, waktu di ruang OSIS, waktu di taman juga. Tapi kayaknya waktu itu gue belum beruntung. Dan kayaknya sekarang baru saat yang tepat. Oh my God! Itu loh! Yang mau ketemu sama gue, lo? Iya. Ngapain sih ketemu sama gue, lo? Bikin berantakan aja. Kok berantakan sih, Ding? Kan gue cuma pengen ngomong doang. Nggak lupain. Ngomong apa lo? Gue mau bilang. Gue mau bilang kalau gue cinta sama lo, Di. Hah? Cinta? Makan nih cinta. Jahat banget sih. Di. Artinya apa sih? Ya udah jelas kan, itu artinya lu tuh ditolak, Mai. Ma.
Aku Gading. Dina. Din. Ada hal yang pengen gue sampein ke lo. Jadi dari tadi kamu nungguin aku di sini. Kok kamu bisa tahu aku suka ke tempat ini? Waktu kemarin gue sempat ngeliat lo di sini. Terus gue mikir nggak ada salahnya gue nunggu lo di sini. Ternyata dugaan gue nggak salah kan? Ternyata tempat ini asik juga ya. Dan ini, gimana lo bisa ngelakuinnya? Ngelakuin apaan? Ini, lo berdiri di atas jembatan. Wow. Oh itu, semua orang juga bisa kali ngelakuinnya. Tapi butuh keberanian yang luar biasa untuk nyoba ini. Lo udah biasa ya nyobain? Iya sih, dari kecil aku sering ngelakuinnya. Oh ya? Wow. Nid, lo gak pernah ngerasain perasaan takut? Kayak kemarin, waktu lo nolong gue di wall climb, gue lihat di wajah lo, sedikit pun gak ada rasa takut. Sejak aku kehilangan orang-orang yang aku cintai, aku udah gak pernah lagi ngerasain takut. Oh iya, tadi katanya mau ngomong. Mau ngomong apaan? Oh iya. Gini, Din. Gue mau ngucapin terima kasih banget. Lo udah nolong gue di wall climb kemarin. Dan gue juga mau minta maaf sama lo. Selama ini gue nyakitin lo, gue rese sama lo, semuanya. Yang jelas gue nyesel, Din. Iya, gak apa-apa. Oh iya, mau nyobain gak? Nyoba apaan? Jalan di sini. Berani gak? Kamu bisa berenang gak? Ya bisa. Ya udahlah, paling kalau jatuh ke bawah tuh. Masa panjat tebing aja berani, di sini enggak? Gimana? Ayo, berani gak? Oke. Ayo. Siapa takut? Lihat itu bawah situ tuh. Oke. Rasain ya. Satu, dua, tiga. Cepat. Wow. Gila. Gimana? Asik banget ya. Kenapa sih lo? Hari ini lo tuh kelihatan lesu banget, tau nggak? Lo lagi mikirin apa sih? Gak apa-apa, gue cuma lagi bad mood aja. Bad mood? Makanya men, biarin diri lo tuh ngerasain namanya perasaan cinta. Lo tuh nggak bakal yang namanya ada perasaan bad mood. Ternyata dingnya, cinta itu emang indah banget. Indah, Ding. Ya emang sih, kadang-kadang cinta itu bisa bikin kita nggak bisa tidur nyenyak, bikin kita nggak enak makan juga. Tapi semua itu indah, Ding. Nggak ada yang namanya perasaan nyesel, apalagi bad mood nih kayak lo gini. Bawaannya tiap hari gue tuh seneng, seneng, dan seneng. Emang lo udah jadian sama Dina? Jadian?
Belum sih. Tapi gue yakin kok, suatu saat nanti gue pasti jadian sama dia. Peganglah tanganmu ya. Lembut kali rasanya. Cok, aku kesana dulu ya. Ucok, kamu jadian sama Karin? Ya, seperti yang kau tengok lah. Udah jadian aku sama dia. Wah, senengnya gimana ceritanya? Ya, panjang kali ceritanya, Din. Tapi, aku pengen terima kasih sama kau. Ini semua berkat kau, Din. Aku nggak cuma dapat sebagian dari hadiah kau itu, tapi aku juga dapat pacar. Pokoknya lo harus tanggung jawab. Ini semua salah lo. Tanggung jawab? Hamilnya kok ku bikin? Bukannya hamil, tapi nggak bisa cebok. Nggak iya. Tunggulah sebentar ya. Itulah kau. Aduh. Macet. Rin, aku bawain air buat kau. Awas, jangan jem lo. Ayah. Kencang kali penutup pintu, woy. Akhirnya. Lega juga gue, Cok. Makasih ya. Iya, iya. Dina, celana trainingku dipakai sama Dina. Jangan kau salah paham. Sejak itu si Karin selalu tertawa kalau melihat aku. Dan saat itu juga si Karin pernah ngomong kalau aku suka kali bikin dia ketawa. Dan aku tahu maksudnya apa. Langsung aja ku tembak dia. Jadian kami dan pacarnya sekarang. Cinta itu aneh, susah ditebak. Kamu ngejar-ngejar Maya, jadiannya sama Karin. Ya, tapi aku nggak pernah menyesal, Din. Karena cinta itu indah kali ya. Kayaknya kau udah mulai main mata sama cicak tembok itu. Hati-hati kau, udah banyak kali cewek patah hati sama dia. Daripada kau patah hati, mending kita makan aja lah di kantin. Biar aku yang traktir. Udah lah, yuk. Ini bagus tuh. Yuk. Sembunyikan itu. Gak ada. Alah, gak usah bohong sama mama. Mama tahu kok, itu foto cewek kan? Pantesan aja mama ketok pintu berkali-kali kamu gak denger. Ternyata anak mama ini lagi ngelamunin cewek ya? Hah? Iya, Ma. Dia teman satu sekolah sama Gading. Namanya Dina. Mama tahu kok. Mama tahu. Dina itu salah satu anak baru di panti asuhan Mama. Apa, Ma? Ngapain dia di panti asuhan Mama? Oh, pantesan kalau gitu, Ma. Dina itu Mama ambil dari sebuah posko korban gempa di Jogja. Kasihan dia.
orang tua, saudara, dan semua familinya itu tewas pada saat gempa tersebut. Jadi, ya dia nggak punya siapa-siapa lagi sekarang. Kasian ya, Ma. Dia pasti sedih banget. Iya. Kamu tahu nggak, untuk masuk sekolah kamu itu, dia nggak perlu tes. Bahkan dia mendapatkan beasiswa penuh dari sekolah. Oh ya? Karena dia termasuk salah satu murid teladan di sekolahnya dulu. Wow. Makanya kamu sih nggak mau tahu urusan panti asuhan mama. Sekali-sekali kunjungi dong panti asuhan mama, ya? Iya, Ma. Seandainya gua tahu dari awal ya. Aku sorry nih men, gue gak nebeng lu lagi, gue bawa motor. Ya lagian juga, udah ada yang mau nebeng sama gue. Sorry ya. Cuk. Nih. Thank you. Yuk, duluan ya sama men. Tungguin dong. Mas Gading. Tuh, Ben datang ke panti. Iya nih, Mang. Mau cari Dina ada, Mang? Dina yang dari Jogja. Hah? Ada lagi nyiapin makanan kan untuk anak-anak. Permisi Mas Gading, saya beli sabun dulu ya. Iya, Mang. Ya. Makasih ya, Mang. Sama-sama. Pasti enak nih, Kak. Iya dong. Siapa dulu yang masak, Kak Dina? Minyak dihabisin dulu ya. Terus mangkoknya jangan lupa dibawa ke belakang, oke? Okay? Iya, Kak. Gading. Dina. Duduk. Thanks, ya. Kamu tumben banget kesini. Kata Mamang, kamu orang yang paling jarang kesini. Kok lo tahu gue? Sejak kita ketemu, aku udah tahu kok kalau kamu itu anaknya gue, Dinda. Oh, pasti gara-gara foto di ruang kerja mama ya? Iya. Tapi, gue perhatiin kok lo nyuekin gue? Emangnya aku mesti gimana? Ngejar-ngejar kamu kayak Maya? Ya, nggak gitu sih. Seandainya gua tahu lo anak panti, gua nggak akan nyakitin lo. Dulu gue mikir, panti asuhan tempat yang gak asik. Karena banyak anak-anak, berisik,
Tapi sekarang gue sadar, ternyata di sini gue bisa nemuin keindahan yang lain. Oh ya? Emangnya keindahan apaan? Gimana di sini? Kelihatannya lo betah. Setidaknya aku punya keluarga lagi di sini. Jagung bakar aja beri bang hitam ya. Iya. Ding. Santai. Apa-apaan lo? Gila lo ya? Lo bilang lo cinta sama Dina, kenapa lo cinta sama dia? Terus kenapa? Apa peduli lo? Peduli gue? Gue peduli sama Dina. Gue gak mau lo nyakitin dia. Ngerti lo? Apalagi ngedua lo? Cewek gue aja Clara gak keberatan. Kok lo yang sewot sih? Emang urusan lo tuh apa sih? Sampai lo tuh segitunya pengen jagain hati Dina? Iya, Din. Iya. Gua akuin. Gua cinta sama Dina. Gua sayang sama dia. Gua cemburu sama lo, Din. Selama ini gua ngebiarin lo jadian sama Dina. Karena lo sahabat gua. Lo sahabat gua, Din. Lo, cewek apaan lo? Cowok lo selingkuh! Eh, sini lo! Sini! Itu tuh buat cowok angkuh kayak lo, eh! Itu juga buat balesin sakit hatinya Dina! Apa maksud lo? Lu gak pernah kan ngeliat Dina nangis? Enggak kan? Lu ingat, saat lu sengaja ngotorin baju dia, lu gak tahu betapa sedihnya dia. Asal lu tahu, Ding, baju itu baju kesayangannya. Baju itu satu-satunya kenangan yang diselamatin dari puing-puing bekas gempa bumi. Yang udah ngancurin rumahnya, yang udah bunuh keluarganya. Tapi gue udah minta maaf. Maaf gak cukup, Ding. Makanya gue bantuin dia balas sakit hatinya ke lo. Maksud lo? Gua tahu, Ding. Udah lama kan lo suka sama Dina. Makanya gue sengaja pura-pura pacaran sama Dina di depan lo. Jadi lo sama Dina? Seenggak-enggaknya itu tuh bisa ngeruntuhin sifat sombong lo, sifat angkuh lo. Pernah kan ngeliat Dina nangis? Lu ingat, saat lu sengaja ngotorin baju dia, lu gak tahu betapa sedihnya dia. Asal lu tahu, Ding, baju itu baju kesayangannya. Baju itu satu-satunya kenangan yang diselamatin dari puing-puing bekas gempa bumi. Yang udah ngancurin rumahnya, yang udah bunuh keluarganya. Dina? Gading? Lo ngapain di sini? Lo gak sekolah? Aku lagi ingat tempat aku dulu. Biasanya kalau habis hujan semalaman, paginya aku, adek, kakak,
suka ngeliat ikan di sungai. Hah? Kenapa kita nggak ngeliat ikan di bawah sana aja? Maksud kamu? Ya, kita ngeliat ikan di bawah sana. Yuk! Ayo. Ya. Kok ikannya belum kelihatan satupun ya? Iya. Kenapa ya? Oh, gua tahu. Pasti gara-gara belum mandi. Aduh, kamu kali. Iya, iya, iya. Basah deh, kita nggak bisa ke sekolah dong. Nggak apa-apa nggak ke sekolah. Gue malah seneng di sini sama lo. Din. Kenapa ya? Setiap gue deket sama lo, gue ngerasa senang banget. Awalnya gue mikir, lo beneran sama Aditya. Tapi setelah gue tahu yang sebenarnya, gue lega. Gua sayang sama lo. Din. Gue cinta sama lo. Gak pernah ada niat buat nyakitin lo. Juga tentang seragam lo, gue sungguh-sungguh gak ada niat buat nyakitin lo, Din. Ada orang yang pengen ketemu sama gue. Gue kira itu lo. Sengaja pengen ngerjain gue. Ternyata gue salah. Gading. Kenapa kok, Din? Munyar-manyir nggak jelas ku tengok. Macam setrikaan rusak. Eh, Dit. Dit. Sini. Apaan sih? Kamu tahu nggak kemana Gading? Gading. Ini belum datang. Ding. Barusan sih tadi dia telepon gue. Nggak enak badan katanya. Oh gitu. Emang kenapa sih, Din? Gak apa-apa. Yaudah. Gading,
kenapa sih kamu kok nggak sekolah? Kamu sakit ya? Badan kamu nggak panas kok. Nah, aku nggak kenapa-napa kok. Terus kenapa nggak sekolah? Lagi bolos, lagi malas aja. Kamu itu kan nggak pernah malas sekolah. Kamu kenapa sih sayang? Kemarin aja udah bolos, terus sekarang mau bolos lagi. Kamu nggak mau cerita sama mama? Ya udah, kalau mau. Mama. Ya udah, Gading mau cerita. Gini, Ma. Aku gak enak sama Dina, Ma. Aku udah nyakitin dia. Terus kemarin aku nyium dia, Ma. Din, Gading tuh cinta banget lagi sama lo. Semua salah gue sih. Gue udah sengaja bikin Gading suka sama lo. Gading tuh orang yang pernah percaya sama indahnya cinta, Din. Gue pengen nyadarin dia kalau pikirannya tuh salah. Akhirnya gue panas-panasin dia. Gue bilang kalau gue tuh suka sama lo. Gue gak pernah nyangka kalau semuanya tuh berhasil. Tapi kenapa aku, Dit? Karena lo tuh tipe cewek yang disuka Gading. Gue tuh tau banget Gading, Din. Dia suka sama cewek yang sederhana, yang kuat, dan yang paling penting bisa bikin dia penasaran. Dan semua itu ada di lo, Din. Udah, lo pikirin aja ya. Lo bilang apa aja sama Dina, Dit? Ada deh. Pokoknya, lo tuh percaya aja sama gue. Sebenarnya masih Dina juga sayang kok sama lo. Biasalah, cewek kan suka kayak gitu. Jinak-jinak merpati. Serius lo? Bener dong. Seneng kan lo? Ya udah, thanks banget ya, Dit. Oke, deh, oke. Udah dari tadi nungguin lo. Ini buat lo, Din. Gue cuma mau bilang, gue sayang sama lo.
lo cari ini. Loh, kamu belum pergi. Dien, gua gak akan pergi. Gua gak akan pergi sebelum gua dapet jawaban dari lo. Jawaban apa? Din, gua mau lo cinta sama gue. Aku gak bisa. Din, kenapa lo nangis? Din, maafin gue. Maafin gue. Kalau ini juga nyakitin lo, Din. Kedin, aku kan pernah bilang sama kamu, aku udah lupa gimana rasa takut. Tapi sekarang aku ngerasain itu. Aku takut kalau aku cinta sama kamu, setelah itu aku kehilangan kamu. Sama seperti aku kehilangan orang-orang yang aku cintai. Jadi itu alasannya kenapa lo selalu ngindar dari gue? Aku pernah punya keinginan untuk mencintai lagi. Keinginan itu hanya sebuah mimpi. Hanya mimpi. Ingin menggapai bintang sebanyak mungkin dengan tangan sendiri. Dan aku sadar kalau semua itu gak mungkin terjadi. Lo udah mendapatkan sebuah bintang. Dan baru aja lo simpen di hati lo. Meskipun lo gak mendapatkan banyak, namun satu bintang itu
udah cukup. Menjadikan penerang di hati lo, Din. Bintang itu gue, Din.